Landasan kereta api di selatan Thailand merupakan landasan kereta api terpanjang di Thailand, bermula di Bangkok dan tamat di Sungai Golok, iaitu wilayah selatan di Naratiwat. Dengan kepanjangan 1,140 km, laluan kereta api ini bersama dengan cabang-cabangnya menghubungkan Bangkok dengan tempat-tempat yang penting di dalam sejarah Thailand. Candi Purba di Nakhon Pathom, landasan kereta api maut di Kanchanaburi, pantai yang memutih di Hua Hin, pulau-pulau yang indah di Surat Thani dan kota beli-belah Hadiai. Jadi, bagaimana dan mengapa Thailand membina landasan kereta api yang begitu mahal harganya, berentas hutan tebal dan bukit bukau dengan taburan penduduk yang begitu sedikit lebih 100 tahun dahulu? Mari menaiki kereta api sleeper khas sambil mempelajari sejarah pembinaan landasan kereta api ke selatan pada awal abad ke-20, menghubungkan Bangkok dan wilayah-wilayah selatan demi kepentingan strategik dan pembangunan ekonomi. Inilah sejarah pembinaan landasan kereta api selatan Thailand. Apabila saya bercerita bahawa saya berjalan dari Kuala Lumpur menaiki kereta api ke Pasir Mas Kelantan, kemudian merentas sempadan dan kemudian menaiki kereta api balik dari Hadiai menuju ke Bangkok, pelbagai reaksi diterima. Ada yang kagum, ada yang terkejut, ada juga yang macam tak percaya. Boleh ke buat benda macam ni? Trip macam ni? Tiket bas kan lagi murah ke Hadiai, penerbangan tambah murah kan anda. Dan ada je penerbangan terus di antara KLIA, Kuala Lumpur terus ke Bangkok yang bagi masa hanya 2 jam setengah berbanding 2 hari dengan kereta api. Oleh itu, kenapa pilih kereta api berbanding mod pengangkutan yang lain? Kereta api mempunyai perjalanan sejarah masa lalu dan juga suasana masa kini, melihat kehidupan seharian orang-orang biasa. Tambahan pula, pelbagai gelagat manusia boleh dilihat apabila orang naik turun naik kereta api, melihat pemandangan yang berubah dari kebun-kebun getah di selatan kepada sawah yang terbentang luas apabila menghampiri Bangkok. Dan bandar-bandar yang dilalui seperti contoh Phetchaburi dan Prachop Kirikan yang mungkin tidak akan tahu akan kewujudannya sekiranya terbang terus ke Bangkok. Perjalanan berentas Thailand yang sebelum ini mengambil masa berminggu-minggu dengan kapal menjadi hanya 3 hari sahaja dengan menggunakan kereta api pada awal abad ke-20 Masihi. Menambah baik pengangkutan penumpang, meningkatkan jumlah kargo yang boleh dibawa dan mempercepatkan pergerakan tentera. Boleh dikatakan bahawa kereta api memainkan peranan yang begitu penting dalam membentuk semula Thailand daripada sebuah kerajaan feudal lama kepada sebuah negara bangsa yang moden setaraf dengan negara-negara Eropah. Sebab itulah Thailand tidak pernah dijajah. Thailand yang dahulunya dikenali sebagai Siam mula menerima teknologi moden seiring dengan usaha pemodenan yang bermula pada pertengahan abad ke-19. Para bangsawan Thai terdedah dengan gaya Eropah bersama-sama dengan perkembangan sains dan teknologi yang terkini. Salah satu teknologi tersebut ialah kereta api. Raksasa keluli yang boleh bergerak dengan pantas, lebih pantas daripada mana-mana binatang dan juga kapal. Sehingga akhir abad ke-19, pada waktu tersebut, Monton dan juga wilayah-wilayah yang jauh daripada Bangkok diperintah oleh pemerintah-pemerintah tempatan, yang mana Bangkok mempunyai pengaruh yang begitu kecil terhadap pentadbiran tempatan. Jawatan pemerintah wilayah diwarisi daripada bapa kepada anak lelaki dan Bangkok tidak membayar sebarang gaji kepada pemerintah tempatan. Sebaliknya, merekalah yang mengutip cukai bagi pihak Bangkok. Cukai, menandatangani perjanjian perdagangan, urusan tanah, semuanya diputuskan oleh pemerintah tempatan dan ia pemerintah-pemerintah tempatan di dalam jajahan dan juga naungan Siam, juga termasuk negeri-negeri Melayu di sebelah utara Semenanjung yang diperintah oleh Sultan. Komunikasi antara Bangkok dan juga wilayah-wilayah yang jauh adalah begitu sukar kerana jalan darat begitu perlahan dan juga bahaya, ditambah dengan pasang surut laut dan juga arus deras sungai. Disebabkan faktor-faktor inilah Bangkok sukar untuk mengawal apa sahaja yang ingin diputuskan oleh pemerintah-pemerintah tempatan. Berdasarkan sejarah penaklukan Siam ke Kedah pada antara 1828 hingga 1838, Bangkok bergantung kepada pemerintah tempatan Nakhon Sitamarat untuk melakukan ekspedisi ketenteraan ke Kedah bagi pihak Bangkok. Kemudiannya, pemerintah tempatan di Laos, hari ini Laos, memohon untuk menjadi protektorat Perancis pada tahun 1889, dan negeri-negeri Melayu di sebelah selatan mula berdagang dengan British pada abad ke-19 untuk mengelakkan lebih banyak wilayah-wilayah yang jauh daripada Bangkok jatuh ke tangan penjajah Eropah. Reformasi pentadbiran adalah begitu mendesak.
Antaranya, pemerintah tempatan digantikan oleh gubernur yang dilantik oleh Bangkok dan cukai dikawal secara berpusat bukan lagi dikutip oleh wilayah. Dan oleh itu, terdapat keperluan untuk membina landasan kereta api ke sebelah selatan yang bermanfaat untuk tujuan strategik dan pentadbiran negeri siap. Sebelum pembinaan landasan kereta api, selatan Thailand mempunyai hubungan ekonomi yang lebih kukuh dengan tanah Melayu dan juga Singapura berbanding dengan Bangkok sendiri. Pada tahun 1900, nilai ekspor barangan selatan ke Bangkok adalah RM400,000, manakala nilai ekspor dari selatan ke Singapura dan juga tanah Melayu ialah RM3 juta. Selepas getah diperkenalkan di wilayah Serang pada 1901, getah menjadi tanaman kontan yang paling lumayan. Kebanyakan hasil getahnya diekspor ke tanah Melayu untuk diproses untuk menjadi bahan yang lebih berguna. Dan kebetulan pula, British merupakan rakan dagang terbesar pada awal abad ke-20 Siam, dan oleh itu adalah logik membina landasan kereta api menghubungkan Bangkok dan dengan tanah Melayu dan juga Singapura dengan pokok-pokok getah di sepanjang jajaran landasan. Peringkat pertama pembinaan landasan kereta api ke selatan dibina di antara Thornbury dan Phetchaburi, siap pada tahun 1903. Bekas stesen Thornbury hari ini berada di dalam kompleks Hospital Sri Raj, manakala stesen Thornbury yang ada pada hari ini sebenarnya dinamakan semula daripada stesen Bangkok Noi pada tahun 2003. Projek landasan kereta api ke selatan penuh dengan cabaran-cabaran yang menduga seperti tanah jelus, tanah yang lembut, demam malaria akibat nyamuk, banjir yang merosakkan seluruh landasan dan juga kekurangan makanan sebab makanan lambat sampai. Kadangkala pekerja juga memberontak kerana beban kerja dan juga persekitaran yang begitu teruk. Akibatnya, progres pembinaan landasan kereta api antara 1903 hingga 1910 begitu perlahan kerana kekurangan dana yang mencukupi untuk meneruskan pembinaan. Bagaimanakah projek landasan kereta api selatan dibiayai selepas tahun 1910? Projek tersebut dibiayai oleh pinjaman dari Britain berdasarkan Perjanjian Inggeris Siam 1909. Ya, buku sejarah tingkatan 5. Sebagaimana membalas Siam yang menyerahkan Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu kepada British dan British tidak lagi menuntut Patani dan Setul sebagai sebahagian daripada negeri-negeri Melayu. Ada dokumen tentang benda tu dalam arkib negara, percaya online ataupun pergi je ke bangunan arkib negara. Cari sendiri. Landasan kereta api ini dibina menggunakan standard rail British dan juga landasan gagang meter, iaitu jenis yang sama digunakan oleh British untuk kereta api negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu FMSR, Federated Malay States Railways. Gagang meter dipilih kerana kos pembinaannya yang lebih rendah berbanding gagang standard 1.4 meter lebar, kurangnya aktiviti ekonomi berorientasikan ekspor sebelum pembinaan kereta api di selatan Thailand dan juga landasan tersebut boleh disambung mudah dengan sistem kereta api sedia ada di tanah Melayu. Oleh itu, kereta api dari Thornbury yang menggunakan landasan kereta api selatan boleh membuat perjalanan ke selatan sehingga ke Singapura, memudahkan pengangkutan penumpang dan juga kargo. Projek kereta api selatan telah dicergaskan semula dan pembinaannya bersambung pada tahun 1911. Pada akhir tahun 1911, landasan kereta api dari Phetchaburi ke Hua Hin telah pun siap. Untuk mempercepatkan pembinaan, pasukan pembinaan landasan kereta api bergerak daripada tiga arah. Pertama, dari Kantang iaitu di wilayah Terang. Kedua, dari Songkla, di wilayah Songkla lah, dan juga Hua Hin di sebelah utara. Dan ketiga-tiga kumpulan ini akan bertemu di sebuah wilayah bernama Chumpon. Landasan dari Kantang ke Tung Song dan Songkla ke Patalung telah siap pada Januari 1914 dan lebih kurang 10 bulan kemudian, cabang landasan ke Nakhon Setamarat telah siap pada tahun 1914, tahun sama iaitu bulan Oktober. Landasan kereta api yang dibina dari Hua Hin di sebelah utara dan Patalung dari sebelah selatan bertemu di Chumpon pada tahun 1916, menghubungkan dua bahagian landasan kereta api selatan. Sementara itu, didapati bahawa sebuah stesen iaitu stesen Utapau di wilayah Songkla mudah terdedah kepada banjir. Oleh itu, pada tahun 1917, stesen tersebut telah dipindahkan 3 km ke arah tenggara ke sebuah tempat yang hari ini dikenali sebagai Hadiai. Sambungan ke FMS Railway iaitu kereta api tanah Melayu melalui Padang Besar telah pun siap pada tahun 1918, membolehkan perjalanan yang lancar antara Bangkok dan juga Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan juga Singapura. Akhir sekali, landasan utama kereta api selatan telah siap sepenuhnya ke Sungai Golok pada tahun 1921 dengan sambungan terus ke landasan pantai timur iaitu di sebelah Kelantan.
Selain faktor strategik, projek kereta api yang menelan belanja yang begitu tinggi ini juga bertujuan bagi menggalakkan ekspor dari selatan Thailand. Pertama sekali, biji timah. Perlombongan biji timah begitu rancak pada awal abad ke-20 di selatan Thailand, khususnya di wilayah Phuket dan juga Ranong. Sebelum wujudnya pelancongan, biji timah bukan aktiviti ekonomi terpenting di Phuket. Timah adalah logam utama di dalam industri pengentinan makanan yang menguntungkan selain menjadi saduran di dalam pembuatan gangsa dan pewter. Kereta api memudahkan ekspor biji timah dari selatan Thailand ke tanah Melayu dan Singapura untuk diproses dan dileburkan. Tetapi nilai ekspor biji timah tidak meningkat banyak selepas landasan kereta api ke selatan telah pun siap. Walau bagaimanapun, terdapat satu lagi komoditi utama yang berkembang pesat selepas kewujudan landasan kereta api. Selepas diperkenal di wilayah Terang pada 1901, penanaman getah berkembang pesat kerana harga getah yang begitu tinggi. Tidak seperti biji timah, pengembangan penanaman getah bertitik tolak daripada pembangunan landasan kereta api kerana kos mengangkut getah melalui kereta api lebih murah dan lebih pantas berbanding jalan raya, iaitu jalan tanah dan juga laut. Selepas landasan kereta api siap, pengeluaran getah di selatan Thailand telah bertambah dari hanya 44 tan pada tahun 1920, melonjak pada tahun 1925 bertambah kepada 3,218 tan. Tidak seperti di tanah Melayu yang mana getah kebanyakannya dihasilkan oleh syarikat-syarikat milik British di ladang-ladang yang begitu luas, majoriti pengeluaran getah di Thailand diusahakan oleh pekebun-pekebun kecil tempatan. Getah di Thailand kebanyakannya dihasilkan berskala kecil oleh petani tempatan untuk menambah pendapatan daripada hasil beras, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Harga getah menjunam akibat krisis kewangan global pada tahun 1930-an, kemudian harga pulih sedikit apabila Perang Dunia Kedua mulai memanas di Eropah pada tahun 1938. Tetapi pada separuh kedua abad ke-20 Masihi, kereta api mula mengalami masa yang suram. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, infrastruktur di Thailand telah pun rosak teruk akibat perang. Oleh itu, kerajaan Amerika telah menawarkan bantuan untuk membangunkan semula infrastruktur Thailand dan untuk mengelakkan Thailand daripada terlalu mesra dengan negara kesatuan Soviet. Antara 1954 hingga 1960, kira-kira separuh daripada jumlah bantuan asing Amerika kepada Thailand digunakan untuk projek jalan raya. Jalan berturap di Thailand meningkat 4 kali ganda dalam tempoh 11 tahun sahaja, daripada 760 km pada tahun 1949 kepada 2972 km pada tahun 1960. Projek jalan raya yang dibiayai oleh Amerika Syarikat direka dalam gaya interstate, iaitu jalan dua lorong lebar dan juga luas. Kalau siapa yang biasa pergi selatan Thailand tahulah jalan besar dia macam mana. Sekejap, ini apa cerita pasal jalan? Ini cerita pasal kereta api. Selatan Thailand pada 1960-an mempunyai jurang ekonomi di antara pantai barat dan juga pantai timur disebabkan banjaran Nakhon Setamarat membahagikan wilayah selatan kepada dua. Pantai timur seperti Songkla, Pathalong dan juga Nakhon Setamarat mempunyai jaringan kereta api dan juga laluan perkapalan ke Bangkok. Manakala pantai barat seperti contoh Phuket, Krabi dan Satun mempunyai rantaian perdagangan yang lebih jitu ke Malaysia kerana kekurangan jalan raya dan juga rel ke pantai timur pada waktu itu. Oleh itu, jalan dua lorong dan juga jalan selorong baru telah dibina merentas banjaran Nakhon Setamarat untuk menghubungkan kedua-dua belah pantai. Sejak tahun 1960-an, pertambahan jalan raya di selatan Thailand berlaku secara mendadak. Pada tahun 1960, jumlah jalan raya yang berturap di selatan Thailand ialah 1,752 km. Dan pada tahun 1978, jalan berturap bertambah kepada 7,813 km dalam tempoh kurang 30 tahun, 28 tahun sebenarnya. Jalan berturap di selatan Thailand meningkat 3 kali ganda, manakala laluan kereta api meningkat sebanyak 0 km. Orang ramai semakin mampu membeli kereta dan juga motosikal dan juga truck pickup seperti ini yang kita biasanya panggil Hilux, walaupun ada pelbagai jenama lain sebenarnya, contohnya Isuzu D-Max dan juga Ford Ranger masih lagi nak panggil Hilux. Truck pickup boleh berfungsi sebagai sebuah kereta keluarga ataupun sebuah lori kecil untuk membawa getah ataupun hasil-hasil tempatan ke pasaran-pasaran terdekat ataupun ke Bangkok ataupun diekspor dia ke Malaysia. Truck pickup letak beberapa baris bangku di belakang, truck pickup boleh berfungsi sebagai pengangkutan awam dipanggil songtail.
Kesannya, kereta api menjadi kurang penting sebagai pengangkutan penumpang dan juga kargo. Kemerosotan kereta api begitu teruk sehinggakan jumlah penumpang berkurangan daripada 80 juta penumpang pada 1980-an kepada hanya 40 juta penumpang saja pada tahun 2019. Di dalam sebuah negara di mana kereta dianggap sebagai lambang kejayaan peribadi dan lori lebih praktikal untuk para petani sebab hasil kecil je. Oleh itu, wujudkah masa depan yang baik untuk kereta api terutamanya di selatan Thailand? Sebagai salah satu pengasas ASEAN, Thailand percaya kepada pembangunan serantau melalui kerjasama dan juga perdagangan rentas sempadan. Ditambah dengan pertambahan perdagangan dengan China dan juga negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Malaysia, Kemboja dan Laos telah menimbulkan kesedaran untuk membangunkan semula industri rel. Ditambah dengan peningkatan kenderaan di jalan raya yang menyebabkan kesesakan teruk. Kargo yang dibawa oleh lori di sempadan boleh mengambil masa berjam-jam jikalau tidak berhari-hari untuk dibenarkan masuk, merencatkan pertumbuhan perdagangan serantau. Maka kereta api berpotensi untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan kargo di Thailand dan juga negara-negara jiran dan China dengan memanfaatkan kontena berdimensi standard dan gagang rel meter yang sama di Thailand, Malaysia dan juga Kemboja. Membesarkan jalan raya sahaja tidak lagi berkesan kerana isu pengambilan tanah, kesesakan jalan raya semakin meningkat dan juga pencemaran udara yang begitu teruk terutamanya di bandaraya Bangkok. Strategi biasa tambah lorong lagi, tambah lagi satu lorong lagi tidak lagi berkesan sepenuhnya di sebuah negara yang mengimport hampir semua bahan api untuk kereta dan motor dan harga petrol dan diesel yang diimport pun meningkat sampai tahun. Maka timbullah kesedaran untuk membangunkan semula perkhidmatan kereta api yang telah lama diabaikan. Maka kereta api di Thailand telah mengalami pembaharuan menjelang abad ke-21 Masihi. Selepas beberapa dekad terabai, kereta api akhirnya mendapat perhatian di dalam pembangunan Thailand pada abad ke-21. Sebagai sebahagian daripada projek untuk meningkatkan perkhidmatan kereta api, landasan kereta api ke selatan akan dikembangkan walaupun masih tidak menggunakan elektrik untuk menggunakan kos pembinaan. Projek landasan kereta api berkembar dari Nakhon Pathom ke Chumphon sedang giat dijalankan dengan 412 km landasan yang baru termasuk landasan kereta api bertingkat 4 km dan stesen baru Hua Hin yang juga bertingkat juga. Projek ini sepatutnya disiapkan pada tahun 2023 manakala stesen-stesen baru kebanyakannya masih dalam pembinaan semasa bercuti pada Januari 2023, jadi tak tahulah sempat ke tidak nak siap tahun ni. Terdapat juga cadangan untuk meneruskan projek landasan berkembar tanpa elektrik dari Chumphon ke Hadiai kemudian terus ke Padang Besar yang boleh meningkatkan perkhidmatan pengangkutan rel dan penumpang dengan Malaysia. Adakah projek tersebut akan berlaku, direalisasikan, akan diteruskan? Kita tunggu dan lihat sahaja. Jika anda ingin menaiki kereta api sleeper dari Bangkok ke Hadiai atau mana-mana bandar di selatan Thailand, terdapat 3 perkhidmatan ekspres setiap hari, kebanyakannya menggunakan gerabak-gerabak lama. Gerabak Special Express CNR yang baru digunakan di dalam ekspres nombor 31 dan 32. Hanya terdapat satu perjalanan Special Express CNR setiap hari. Harga berbeza mengikut kelas sama ada kelas pertama ataupun kelas kedua. Katil bawah kelas kedua dari stesen Kruantep Api Wat ke Hadiai berharga 1,103 baht pada tahun 2023. Terima kasih kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang kereta api di selatan Thailand dan bagaimana landasan kereta api selatan membangunkan ekonomi berorientasikan ekspor dan juga pelancongan. Terima kasih kerana menonton sekali lagi dan jumpa lagi dalam video akan datang.